Yang terakhir, Jenderal, mohon izin, mungkin ada regenerasi. Sudah di atas 15 tahun dinas di Papua, yang penempatan TR pertamanya tiba di Papua, mungkin di atas 15 tahun di saat dia mengajukan pemindahan, bisa di ACC. Karena banyak yang sudah sakit asam urat, Jenderal, mohon izin. Dan sebagai prajurit TNI Polri, tentunya yang paling utama tadi diawali harus dengan kesamaptaan jasmani yang bagus, karena itulah yang membedakan dengan yang lain. Jadi asam urat itu bukannya karena nggak pindah-pindah, bukannya nggak karena nggak sekolah, enggak. Yaitu tadi karena jarang olahraga sama banyak dongkolnya tadi. Kau berani minta ke Kapolda? Berani? Siap! Berani minta pindah? Saya tidak berani minta pindah! Pak Kapolda gimana, Pak Kapolda? Dikasih nggak? Ya, kau nanti ngadep Kapolda ya. Aku tak sanggup lagi. Kau asli Papua atau? Oh, NTT. Siap. Sudah berapa lama di sini? Siap. Baru 11 tahun, Jenderal. Saya prinsipnya kalau Kapolda sama Kakor Brimob usulkan ke saya, kamu mau pindah ke Jakarta pun saya kasih. Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti.